Indomie merupakan salah satu merek mie instan yang paling populer di Indonesia. Rasanya yang lezat dan cara penyajiannya yang praktis membuat Indomie menjadi makanan favorit banyak orang. Bagi pecinta mie instan, pastinya kalian tidak ingin melewatkan pengalaman menikmati Indomie yang lezat di tempat-tempat istimewa ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kuliner kita. Pertama, kita akan mengunjungi Foodsomnia. Bagi kamu yang hobi kulineran sambil nongkrong di kawasan Tanjung Duren, pastinya sudah akrab dengan kafe bernama Foodsomnia. Tempat nongkrong anak muda, interiornya sangat menyenangkan dengan suasananya yang nyaman dan ber-AC. Tempat ini cocok jadi lokasi nugas karena tersedia wifi dan banyak colokan listrik. Bukan hanya tempatnya yang asik, makanannya juga menyesuaikan dengan selera anak muda zaman sekarang. Selanjutnya, kita akan ke kedai Keibar. Awalnya, spesialisasi mereka hanya menyajikan roti bakar, namun diperluas dengan olahan Indomie yang cukup inovatif. Olahan Indomie yang sangat variatif dan pastinya enak, dan mampu bersaing dengan stand makanan sejenis. Alamat, Jalan Bulungan Raya nomor 8, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita tidak boleh melewatkan warung abnormal. Berbicara tentang warung makan yang menjual variasi olahan Indomie kekinian, warung abnormal pasti harus dikunjungi. Bisa dibilang warung atau kafe ini adalah pelopor restoran Indomie modern di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini sudah ada puluhan cabang di kota-kota besar Indonesia. Dengan konsep warkop atau warmindo yang naik kelas, ada puluhan menu olahan Indomie yang pilihannya banyak. Alamat, Jalan RS Fatmawati nomor 12, Fatmawati, Jakarta Selatan. Selanjutnya, kita akan ke Ropang OTW. Penasaran ingin mencoba menu Indomie dengan boba? Jika penasaran, Anda bisa mencoba kedai roti bakar bernama Ropang OTW. Makanan olahan Indomie dan makanan lain dari warung ini juga dikenal sangat unik namun enak untuk disantap. Selain ada Indomie topping boba, tersedia juga pilihan lainnya yang gak kalah enak serta unik. Alamat, Jalan Tebet Utara Dalam nomor 2A, Tebet, Jakarta Selatan. Terakhir, kita akan mengunjungi warung Wakaka. Awalnya restoran ini menjadi populer karena menyajikan menu sate taichan yang sedang populer saat itu. Namun, mereka juga menyajikan hidangan lain yang tak kalah nikmat seperti nasi goreng, rice bowl, martabak, dan tentunya mie instan modern. Porsi Indomie di sini bisa dipilih, mau yang single, double, dan sharing yaitu versi jumbo yang bisa dimakan ramai-ramai. Alamat, Jalan Pluit Karang Barat Blok P2S, Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, itulah 5 tempat makan Indomie terenak di Jakarta yang wajib kamu coba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Serba ID agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.